Pemirsa, pengelola kasus COVID-19 sering Bali Kantun Nyinayang Wilangan Sane Agang punika meminang pemerintah mautsahe ngijin ayahan bini becik majeng krama sane keni COVID-19 silitungil nyane melarapan nyiagayang tenaga medis sane umandel ring genai sotar. Nyoman Giri Praste nugesang majeng krama mangda nenten osah yening keni pengelola COVID-19. Santukan pemerintah state mautsahe turmanin nyiagayang sarana pini becek antuk meretenin krama sani kejantanang positif COVID-19 inucap. Tenaga kesehatan ringgena isoter, talir kepastikayang medui kuagedan pini becek, tur umandel antuk meretenin pasien positif mangdedi gelis kena. Puni kemawinan krama kaptiang state nganutin becek pemargin protokol kesehatan, tur sampunang luputang pewarasani sampun memargi. Kenapa dikatakan oleh tenaga medis? Itu adalah 10 hari, apalagi kelas 3, itu sudah diizinkan untuk pulang. Karena penanganan dilakukan oleh tenaga medis ketika di isoter maupun isolasi mandiri ini, sudah diberikan vitamin dan seterusnya, sehingga 10 hari kemudian tidak lagi pandemi ini, penyakit virus ini menyebarkan kepada warga lain. Itu maka sudah diizinkan. Maka inilah cara kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai peduluan paniknya daripada persoalan yang harusnya. Ini kita memberikan sebuah edukasi. Saya kira itu. Ring tengahin kahanan mewo, sangkaning pandemi COVID-19, krama kaptiang nganutun becek pewara saking pemerintah, turung laksana yang protokol kesehatan, pinake derste anyar, taler sampunang lali nganutin program vaksinasi. Ekayana, Bali TV.